Pemirsa, sidang lanjutan kasus penipuan jemaah umroh First Travel kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat pada Senin siang. Jaksa menghadirkan 4 orang saksi, seluruhnya merupakan calon jemaah korban penipuan dan penggelapan First Travel. 4 calon jemaah umroh korban penipuan ini bersaksi untuk 3 terdakwa. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi dalam sidang lanjutan perkara First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin pagi. 4 saksi merupakan calon jemaah yang menjadi korban penipuan dan penggelapan First Travel. Mereka dihadirkan sebagai saksi untuk 3 terdakwa, masing-masing adalah Direktur Utama First Travel Andika Surahman, Direktur First Travel Anissa Hasibuan, dan Komisaris Utama sekaligus Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki. 4 saksi merupakan bagian dari rencana jaksa memanggil 10 saksi dalam persidangan lanjutan ini. Dalam dakwaan jaksa sebelumnya, ketiga pengurus inti First Travel ini didakwa melakukan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umroh lebih dari 63.000 calon jamaah yang hendak menggunakan jasa biro perjalanan First Travel. Jaksa juga mendakwa ketiganya menggunakan dana calon jemaah senilai 905 miliar rupiah. Sebelum diperkirakan ke meja hijau, ketiga terdakwa menjanjikan calon jemaah diberangkatkan 1 tahun setelah pembayaran dilunasi. Namun, hingga berjalan 2 tahun, janji itu tidak pernah terrealisasi. Biro Perjalanan First Travel menawarkan paket promo perjalanan umroh seharga 14,4 juta rupiah per jemaah. Pemirsa, dalam persidangan lanjutan kasus penipuan jemaah First Travel terungkap, jika sejumlah korban tertarik menggunakan layanan umroh First Travel karena murah dan menggandeng figur artis dalam paket promo murah perjalanan umroh. Dalam persidangan, seorang saksi meminta uangnya dikembalikan. Uang tersebut merupakan hasil menabung selama 22 tahun. Uang kami semua jemaah minta dikembalikan seutuhnya. Karena uang yang kami dapatkan itu adalah hasil jerih payah saya selama hampir 22 tahun untuk mengumpulkan uang ini untuk pergi umroh. Saya sangat kecewa sekali atas kejadian ini. Mungkin bukan saya aja, teman-teman yang lain juga sama seperti saya. Jadi saya harapan saya kepada Andika dan Anissa minta dikembalikan uang kami, Pak. Tolong dikembalikan, Pak. Kami berharap sekali. Irianti merupakan salah satu saksi korban yang dihadirkan dalam persidangan kasus penipuan jemaah umroh oleh First Travel. Ia meminta uang yang telah disetorkannya agar dikembalikan. Uang itu merupakan uang hasil menabung selama hampir 22 tahun. Selama itu pula, ia bermimpi untuk bisa berangkat umroh ke Tanah Suci. Di depan majelis hakim, Irianti mengaku sudah membayar lunas paket umroh promo seharga 14,3 juta rupiah kepada First Travel, namun kenyataannya ia gagal berangkat. Dalam persidangan kelima ini juga terungkap alasan para korban tertarik memilih First Travel sebagai biro perjalanan umroh mereka ke Tanah Suci. Para saksi tertarik karena ada nama sejumlah artis dalam paket promo yang ditawarkan. Nama artis yang disebut dalam persidangan antara lain penyanyi Syahrini, Vicky Su, hingga almarhum Julia Perez. Sedangkan dari pihak terdakwa menilai ada kejanggalan dari keterangan para saksi. Salah satunya tidak menerima surat keterangan umroh promo atau SKUP setelah melakukan pembayaran. Syarat-syarat dalam menjadi jemaah itu antara selain bukti kwitansi juga ada SKUP. Misalkan ada reskujuling 5 kali gitu. Kemudian itu tidak ada gitu loh. Kemudian ada tadi saksi juga yang saksi Bu siapa tadi ya? Itu Marsona, ternyata barang buktinya yang ditunjukkan tidak sama. Ya, kalau memang ini memang Anissa atau Andika atau First Travel ini terbukti memang bersalah, ya silakan kita hukum seberat-beratnya. Tetapi kita ini harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihak terdakwa berharap kepada Kejaksaan Negeri untuk memberi kejelasan perihal daftar dan perhitungan aset para bos First Travel agar bisa mulai dilakukan penjualan demi mengganti uang pada peserta umroh First Travel. Sedangkan sidang lanjutan kasus penipuan calon jemaah umroh First Travel akan dilanjutkan Rabu 14 Maret 2018. Persidangan masih akan berfokus pada keterangan korban dengan menghadirkan 17 orang saksi. Tim Liputan Transmedia. Pemirsa, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan besaran biaya penyelenggaraan haji tahun 2018. Biaya naik
haji tahun ini naik menjadi sekitar Rp35.235.000 dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sekitar Rp34.000.000. Ya, kenaikan disebut karena beberapa faktor seperti diantaranya penetapan pajak pertambahan nilai layanan ibadah haji yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 Dewan Pimpinan DPR RI dan Panitia Kerja Kementerian Agama menyepakati penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2018 menjadi Rp35.235.602 per jemaah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp345.290. Sedangkan tahun sebelumnya, biaya haji dipatok pada angka Rp34.490.312 atau terjadi kenaikan sebesar 0,99%. Tim Liputan Transmedia melaporkan kenaikan ongkos haji ini diakibatkan beberapa hal, seperti mulai diberlakukannya pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap pelayanan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Kenaikan ongkos haji juga harus disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar pesawat. Kementerian Agama dan DPR sepakat, kenaikan ongkos haji ini akan juga disesuaikan dengan peningkatan pelayanan, seperti kualitas tenda jemaah dan penambahan jumlah makanan jemaah, serta peningkatan kualitas transportasi. Pertama tentu adalah kebijakan pemerintah Saudi Arabia itu sendiri yang memberlakukan pajak pertambahan nilai sebesar 5% untuk semua barang dan jasa yang dikonsumsi dan dipergunakan di Arab Saudi. Itulah kemudian berimplikasi kepada biaya hotel, biaya catering, biaya transportasi, dan seluruh penggunaan barang dan jasa yang kita konsumsi yang digunakan oleh seluruh jamaah haji. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kita sama tahu bahwa ada kenaikan biaya aftur, bahan bakar pesawat udara. Dan yang ketiga, tentu juga tidak terelakkan adanya kurs dolar yang berubah, yang berbeda antara tahun lalu dengan saat ini. Sehingga itu pun juga mempengaruhi BPIH karena aftur itu dibeli dengan US dollar, tidak dengan rupiah.